Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau unboxing, yaitu penutup bawah pintu, teman-teman. Bagian bawahnya pintu ya. Bagian bawah pintunya, daun pintu itu biasanya ada renggang. Nanti penutupnya ini seharga kurang lebih 7 ribuan. Saya belinya di Shopee ya, dengan potongan kertas kirim yang lumayan. Ya, ini tokonya kebetulan bukan promosi toko. Namanya mana ini? Enggak ada. Nggak ada sini, kok nggak ada sih? Shopee penerima pengirim OSM Jakarta ya, OSM. Allah, mengirim OSM Jakarta gitu doang ya. Oke, kita buka saja. Saya beli ini 5 piece ya, nggak nyampe 50 ribu, hampir 50 ribu ya, sampai saya lumayan ini di pedalaman ya, termasuknya di Lampung. Kita buka saja, kita pengen lihat nih. 7 ribu, saya mau beli banyak tuh, takutnya itu ya, saya belum tahu barang, takutnya kurang sesuai. Kita lihat bahannya dulu ya. Nah, ini dia. Ini dilipat, teman-teman. Panjangnya 95 cm kalau di keterangannya. Tapi kita buka dulu karena daun pintu itu 90 ya. Rata-rata. Sampai 95. Ya, kalau mentok 95 ya. Ya, seperti ini modelnya. Ini saya pilih warna coklat. Ini kok tinggal di beginiin aja. Lurusin sih. Dilurusin. Kemudian modelnya seperti ini, teman. Ya, ini busa ya, ini busa. Ini busa tipis kayak apa itu, yang buat pembungkus-pembungkus paket tuh. Tapi ada lapisannya kayak apa ini? Nggak tahu ini. Kayak kain gitu ya. Ini busa. Ya. Ini busa, ini kayak bawahnya ini ada kayak kain gitu ya, kayak kain apa gitu ya, kain kasa apa seperti ini. Nanti kita masukkan pintu, daun pintu bawahnya seret, kemudian sisa sedikit paling kita potong pakai cutter. Begitu doang, teman-teman. Murah meriah dan ini sangat bermanfaat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengatasi ular-ular biasanya ya, atau kecoa dan lain sebagainya.